Tapi wah, sungguh beruntung teman-teman, ada ikan. Kita cari belut tapi yang dapat ikan. Tidak jadi salah. Mana? Di. Oh iya, oh iya. Di. Lempar. Iya, udah. Karena lokasi pertama yang kami datangi tidak membuahkan hasil yang diharapkan, kami lanjutkan perjalanan kami ke lokasi kedua, di mana tempatnya lebih dekat dari pemukiman warga di dan Temaluah. Lihat teman-teman, berarti di sini ada belut. Buktinya ini cangkang keong, isinya penghuninya sudah nggak ada lagi karena dimakan oleh belut. Aduh, jauh lebih baik kita. Aku nggak tahu dia ini. Iya. Dapat lagi teman-teman. Sudah mati teman-teman. Belut memiliki nilai ekonomis maupun ekologi yang tinggi, sehingga diburu oleh masyarakat untuk dimasak ataupun digoreng. Jadi teman-teman, belut itu mudah beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga belut ini bisa dijadikan indikator dalam menilai sebuah ekosistem. Jika belut lenyap, itu berarti ekosistem parah kerusakannya. Alhamdulillah, kita dapat lagi. Kita cari lagi yang Der. Gua
Ini kamu jago, jago, jago kita. Bukan ini. Jadi kita perbaiki lagi, teman-teman, karena jangan sampai pemiliknya marah. Tadi ekornya di sini. Oh ini dia, teman-teman, lihat. Kecil-kecil cabai rawit. Lihat. Nih. Nih. Ini. Ini aku. Cukup, cukup. Itu gede. Ranor. Pari. Belut sawah atau dengan bahasa Latin Monopterus albus adalah salah satu jenis ikan air tawar. Namun demikian, belut sangat berbeda dengan jenis ikan air tawar lainnya. Jika kebanyakan ikan bersisik,
maka belut tidak bersisik. Jika ikan lain bersirip, belut cuma punya ekor. Yang mengakibatkan belut mungkin satu-satunya ikan yang tidak pandai berenang. Yang mengakibatkan belut suka berdiam menunggu mangsa mendekat daripada bergerak aktif mencari makan seperti ikan lainnya. Dapat super teman-teman, monster, jadi udah pernah mati kan? Tangkapan pertama dia. Ini dia tangkapan pertamanya. Kamera tolong zoom. Coba zoom kamera. Ini dia tangkapan pertama si Eder. Yang kita dapat hari ini sudah cukup, jadi kita kembali. Belut ini termasuk hewan yang hermaprodit, dimana semasa mudanya belut merupakan belut betina. Saat menginjak masa tua, belut berubah jadi jantan. Jadi satu belut memiliki dua kelamin. Karena belut yang kita dapat hari ini sudah cukup banyak, ayo kita pulang. Karena berhubung mesin juga sudah bunyi, jadi kita pulang. Olah, ayo. Ah, kita kembali, kembali. Beda dengan lokasi pertama, di sini kami mendapatkan banyak sekali belut. Musim ini adalah musim di kampung kami menanam padi, sehingga belut yang kami dapatkan kecil-kecil. Beda dengan musim panen, belutnya lebih besar. Tapi pada musim panen, kami akan datang lagi ke sini untuk mencari belut. Karena ukuran belut sawah maksimum panjangnya 1 meter. Walaupun kebanyakan belut yang kita jumpai panjangnya sekitar 40 cm.
Selanjutnya kami akan memasak belut menjadi makanan yang paling lezat. Jangan lupa tonton keseruan kami di part 3. Sebuah lagu angin dan nari. Makan. Makan.